Konser Raisa dan Kahitna di Gedung Geraha Cakrawala Kota Malang berlangsung meriah Sabtu 10 Juni 2023. Keduanya mampu membuat penonton terpukau dan ikut bernyanyi bersama saat mereka tampil di atas panggung. Raisa dan Kahitna ini tampil dalam pertunjukan Love Music Festival 2023. Sejumlah musisi lain juga tampil dalam acara musik ini, seperti Master Plan, Atlesta, Koldia, Dudi Oris, dan Om Leo featuring Ardito Pramono. Lagu Jatuh Hati yang dibawakan oleh Raisa mampu menghipnotis penonton. Ribuan penonton pun ikut bernyanyi. Mereka seakan terhipnotis dengan lagu dan suara yang dibawakan oleh istri dari Hamis Daud tersebut. Adanya flashlight dari penonton semakin menambah syahdu suasana di malam minggu itu. Hampir seluruh seat yang ada di Geraha Cakrawala UM itu terpenuhi oleh penonton, baik di tribun maupun di area festival yang berada tepat di bawah panggung. Dalam konser ini, Raisa membawakan sekitar 11 lagu, termasuk membawakan lagu barunya Biar Menjadi Kenangan. Konser pun ditutup oleh penampilan gemilang grup musik Kahitna. Melalui lagu Cantik, Kahitna mampu membuat seluruh penonton di Gedung Geraha Cakrawala itu bernyanyi. Hampir di seluruh lagu yang dinyanyikan oleh Kahitna, penonton pun ikut bernyanyi bersama. Banyak juga dari para penonton yang mengambil foto dan video dalam konser tersebut. Penampilan menawan dari Kahitna menutup konser Love Music Festival 2023.